Rahayu, sore ini kita bertiga melakukan perjalanan spiritual ke kota Probolinggo, tepatnya di daerah Bentar, yaitu tempat makam Mbah Waluyo atau Mbah Waluyo Leksono. Tepatnya persis di atas bukit, sebelahnya pantai Bentar, Probolinggo. Nah, ini ada dulu Pak Karno pernah singgah di daerah sini untuk bertapa setelah pulang dari Alas Purwo. Kita lanjut perjalanan agak jauh, sekitar 300 meter dari jalan aspal. Jalan terus ini. Di depan itu tempat makamnya beliau, Mbah Wali Agung Mukmin atau Mbah Joyo Laksono. Nah, ini sini sudah mau nyampe. Di depan itu tempat makamnya beliau yang ramai dikunjungi oleh para peziarah atau orang yang melakukan semedi. Di situ juga ada petilasan atau makam bayi kertas angin. Nah, petilasan bayi kertas angin dulu pernah dipakai untuk Pak Karno atau Presiden Soekarno untuk bertapa semedi di situ. Nah, ini sudah nyampe ini. Gunung Bentar. Ini bersama juru kunci Mbah Mulyo. Usianya sudah 103 tahun, masih merokok. Rokoknya 76. Rahasianya panjang umur ternyata merokok. Bisa ngilangin stres panjang umur. Di sini juga Bung Karno dulu pernah bertirakat di sini setelah beliau dari Alas Purwo. Tirakatnya di pojok sana, di petilasan bayi kertas angin. Petilasan bayi kertas angin merupakan putra dari Mbah Wali Mukmin atau juga disebut Mbah Joyo Leksono. Kalau di sini dikenalnya Mbah Wali Mukmin. Tepatnya persis di Gunung Bentar, di sebelah pantai Bentar, di atas bukit. Tempatnya di atas bukit. Kita hanya bertiga, kebetulan hanya bertiga. Berlima. Oh, berlima. Itu sama putranya Mbah itu. Oh iya, berlima dan putranya Mbah satu, berlima. Di sana itu ada lampu-lampu itu makamnya
Mbah Gimbal. Minum aku, Pak. Minum aku ada. Enggak ada ini. Mbah Gimbal. Ya, ya, ya. Masih merokok Mbah Mulyo juru kunci ini. Oh, enak sekali ngerokoknya ini. Sekian dulu, terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi untuk kepetilasan selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.